Ciri Pelangi, episode 54 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, aku Jingga dan ini ayahku. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan bersemangat ya. Selama satu minggu ini, aku dan ayah akan menemani kalian semua belajar dari rumah. Tapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Ayo berdoa teman-teman. Jingga, kamu tahu tidak? Sekarang hari apa dan tanggal berapa? Aku tahu, Ayah. Kalian tahu tidak, teman-teman? Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Sekarang adalah hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, teman-teman. Hari ini kita akan belajar apa, Ayah? Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pelangi. Pelangi? Wah, seru sekali pelajaran hari ini, teman-teman. Adik-adik, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Ajak juga ayah bunda untuk menemani kalian belajar ya, teman-teman. Ciri-ciri pelangi. Kalian tahu apa itu? Benar, itu adalah pelangi. Indah bukan? Pelangi adalah warna-warni indah yang terbentuk di langit. Pelangi merupakan sebuah kejadian alam yang sangat menarik. Warna-warni pelangi yang indah tersusun sejajar dan melengkung di langit. Pelangi bisa terlihat jelas saat hujan turun dan matahari sedang bersinar. Pelangi akan terlihat jika matahari bersinar dari belakang kita. Artinya, kita ada di antara matahari dan hujan. Itu sebabnya pelangi hanya terlihat jelas saat pagi atau sore hari. Pelangi terdiri atas 7 warna. Banyak bukan? Untuk membantu mengingat 7 warna itu, cobalah mengingat sebutannya, yaitu me, ji, ku, hi, bi, ni, u. Coba perhatikan gambar ini. Bagaimanakah bentuk pelangi itu? Ya, betul. Pelangi dalam gambar ini berbentuk setengah lingkaran. Sebenarnya, pelangi berbentuk lingkaran penuh. Karena terbatas oleh garis horizon, mata kita hanya bisa melihat setengah lingkaran dari pelangi. Menarik bukan? Wah, menarik ya teman-teman. Kamu simak cerita yang dibacakan ayah barusan kan, Jingga? Iya, ayah. Aku menyimak. Teman-teman di rumah juga menyimak. Betul kan, teman-teman? Kalau begitu, coba kamu jawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan dari ayah ya. Ada berapakah warna yang dimiliki pelangi? Ada 6, ayah. Salah. Yang benar ada berapa, teman-teman? Ada 7. Adik-adik, benar. Wah, kalian hebat, teman-teman. Pelangi memiliki 7 warna. Apa saja warna-warnanya? Warna-warna pelangi adalah me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Betul. Secara singkat, warna pelangi adalah me, ji, ku, hi, bi, ni, u. Yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimanakah bentuk pelangi? Setengah lingkaran, Ayah. Setengah lingkaran itu cuma terlihat oleh mata kita, jingga. Pelangi sebenarnya berbentuk lingkaran penuh. Tapi, karena terbatas oleh garis horizon, mata kita hanya bisa melihat setengahnya. Adik-adik di rumah, coba kalian ceritakan hal yang sama pada ayah bunda. Ceritakan tentang warna-warna dan bentuk pelangi. Sekarang waktunya kita balima, teman-teman. Kita membaca 5 kosakata baru untuk minggu ini. Ayo kita baca, teman-teman. Punya malam tentang ya apakah. Sekarang aku acak ya kata-katanya. Yuk kita baca lagi, teman-teman. Tentang punya ya malam apakah. Sekarang kita istirahat dulu ya adik-adik. Kalau belum sarapan, kalian bisa sarapan dulu. Karena aku sudah sarapan, jadi istirahatku main saja. Wuhu! Sekarang kita belajar lagi ya, teman-teman. Semangat ya adik-adik. Semangat, teman-teman. Jingga, coba perhatikan benda-benda ini. Baik, Ayah. Teman-teman juga perhatikan ya. Berat 3 pasang sepatu ini adalah 6 kg. Berat tumpukan buku-buku ini adalah 23 kg. Berat sekarung beras ini adalah 19 kg. Berat setumpuk baju ini adalah 13 kg. Jika batas berat maksimum kotak kayu ini adalah 50 kg, dapatkah kamu mengemas semua barang ini ke dalam kotak kayu tanpa melebihi batas berat? Menurut kalian bagaimana, teman-teman? Kalau menurut aku juga tidak bisa. Kenapa begitu, Jingga? Karena jika berat semua benda ini dijumlahkan, hasilnya lebih dari 50 kg. Coba kamu buktikan. 6 ditambah 23 ditambah 19 ditambah 13 sama dengan 61. Jadi, melebihi batas berat kotak kayu, Ayah. Betul. Pintar kamu, Jingga. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini, Jingga. Baik, Ayah. Ada yang spesial dari warna pelangi. Pelangi
selalu mengikuti pola warna yang sama. Polanya terdiri atas 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jika urutan warnanya diubah, pelangi akan terlihat aneh. Wah, benar. Aneh ya, teman-teman. Sekarang, kita akan belajar tentang pola gambar dengan warna pelangi. Lihatlah contoh ini. Pola warna bajunya menggunakan 3 warna pelangi. Warna baju mengikuti pola warna merah, jingga, kuning. Gambar baju warna apakah yang akan melengkapi pola warna ini? Warna kuning, Ayah. Karena mengikuti pola warna merah, jingga, kuning. Betul. Bagaimana dengan pola warna balon ini? Pola warna balon ini juga mengikuti sebagian dari warna pelangi. Warna apakah yang tepat untuk mengisi bagian kosong ini? Apa ya, teman-teman? Coba ingat-ingat lagi pola warna pelangi. Warna-warna pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Oh, aku tahu. Warna biru, Ayah. Bukan nila. Bukan, Ayah. Bukan kuning. Bukan juga, Ayah. Warna biru. Kenapa biru? Karena pola warna balon ini mengikuti 4 warna terakhir dari pola warna pelangi, Ayah, yaitu hijau, biru, nila, dan ungu. Hebat! Sekarang kita latihan ya. Wah, ayo kita berlatih, teman-teman. Adik-adik, sudah siap semuanya? Aku sudah siap, Ayah. Jawab pertanyaan ini ya. Lengkapilah pola gambar berikut dengan gambar dan warna yang sesuai. Kita jawab bersama ya, teman-teman. Terdapat 6 kotak. Kotak pertama berisi gelas berwarna kuning. Kotak kedua berisi gelas berwarna hijau. Kotak ketiga kosong. Kotak keempat berisi gelas berwarna nila. Kotak kelima berisi gelas berwarna kuning. Dan kotak keenam berisi gelas berwarna hijau. Kita harus ingat-ingat lagi warna-warna pelangi, teman-teman. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi, pada kotak ketiga yang kosong,
harus diisi dengan gelas warna apa, teman-teman? Iya, betul sekali. Warna biru, teman-teman. Hebat. Pertanyaan berikutnya. Coba perhatikan baju-baju ini. Menurutmu, apakah baju-baju ini sudah mengikuti pola warna pelangi? Sudah, Ayah. Coba Jingga jelaskan. Baju-baju ini sudah mengikuti pola warna pelangi karena menggunakan 3 warna dari warna pelangi, yaitu jingga, kuning, dan hijau. Betul sekali penjelasanmu, Jingga. Pertanyaan terakhir ya. Terdapat 7 kotak. Kotak pertama berisi celana warna merah. Kotak kedua berisi celana warna jingga. Kotak ketiga berisi celana warna kuning. Kotak keempat berisi celana warna abu-abu. Kotak kelima berisi celana warna biru. Kotak keenam berisi celana warna merah. Dan kotak ketujuh berisi celana warna jingga. Celana warna apakah yang tidak termasuk warna pelangi? Celana abu-abu, Ayah. Betul. Celana warna abu-abu harus diganti dengan celana warna apa supaya sesuai dengan pola warna pelangi? Celana abu-abu harus diganti dengan celana warna apa ya, teman-teman? Apa? Ungu. Salah, teman-teman. Bukan ungu. Teman-teman yang lain ada yang tahu? Apa? Hijau. Coba kita ingat-ingat lagi pola warna pelangi, teman-teman. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Iya, betul. Agar sesuai dengan pola warna pelangi, celana warna abu-abu harus diganti dengan celana warna hijau. Hebat, pintar sekali adik-adik. Teman-teman, selamat pagi. Namaku Nila. Sama seperti jingga, namaku juga salah satu warna pelangi. Apakah ada di antara kalian yang bernama jingga atau Nila juga? Wah, banyak juga ya. Nama kita sama, teman-teman. Aku mau memberitahu kalian tentang tugas akhir minggu kita. Kita akan melakukan percobaan membuat pelangi, teman-teman. Bahan-bahannya mudah dan terdapat di rumah kita. Pertama, kita siapkan gelas kaca bening seperti ini dan diisi dengan air. Jangan isi terlalu penuh ya, teman-teman. Oh iya, airnya juga yang bening. Air biasa saja, jangan susu, apalagi kopi. Selanjutnya, kita juga perlu siapkan kertas putih kosong seperti ini. Apa? Memangnya pelangi bisa dibuat? Bisa, teman-teman. Pelangi tidak hanya bisa kita lihat saat hujan turun bersamaan dengan matahari yang bersinar. Pelangi itu bisa dibuat. Tidak percaya? Besok akan kita buktikan. Tapi, kalian harus siapkan dulu bahan-bahannya ya. Gelas bening isi air dan selembar kertas putih kosong. Sampai besok, teman-teman. Teman-teman,
Ayo kita sebutkan sudah belajar apa saja kita hari ini. Pertama, kita sudah belajar tentang ciri-ciri pelangi. Warna-warna pelangi ada 7, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu, kita juga sudah menceritakan kembali setelah menyimak cerita yang dibacakan ayah. Kita juga sudah baca 5 kata. Setelah itu, apa lagi? Setelah itu, kita juga sudah belajar menghitung perkiraan batas berat maksimum, menentukan pola warna sesuai dengan pola warna pelangi. Lalu, kita juga sudah latihan. Apakah kamu suka dengan pelajaran hari ini? Suka sekali, Ayah. Bagaimana dengan kalian? Pasti suka juga, kan? Adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok. Betul itu, teman-teman. Besok kita berjumpa lagi. Sampai besok, adik-adik. Sampai besok, teman-teman. Sekarang...